Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. 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 Yang saya hormati ya rekan-rekan anggota Paksi, ya. Yang saya hormati ya rekan-rekan dari media yang ya. Terkait persoalan yang menyangkut ketua DPD ya. Mungkin kami dari fraksi PD Perjuangan ya, akan menyampaikan sikap dari fraksi kami berkenaan dengan masalah tersebut. Ya. Pertama, selama ini kami fraksi PD Perjuangan ya menghormati ya, proses yang berjalan di Badan Kehormatan ya, sebagaimana yang disampaikan pada saat rapat paripurna terdahulu ya. Di mana di sana kami berharap agar BK ini dalam menjalankan tugasnya profesional dan objektif sehingga menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya gitu ya. Sebagaimana di dalam ketentuan peraturan kode etik ya, ada yang disebut asas keadilan dan asas objektivitas ya. Asas keadilan dalam arti ya termasuk memperhatikan juga pendapat para ahli ya, pendapat ahli yang disampaikan oleh pihak teradu gitu ya. Dan dari sisi asas objektivitas ya, tentunya dalam persidangan BK nanti dapat digali ya tadi fakta-fakta dalam persidangan, baik dalam bentuk saksian maupun alat bukti lainnya itu, termasuk pembelaan dari pihak teradu gitu ya. Harapan kami ya, putusan BK nanti, harapan kami nanti putusannya ringan ya, mengingat perbuatan ini adalah ketidaksengajaan ya, dan tadi perbuatan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang seperti itu ya. Adapun ketidakhadiran Pak Nujul Rahdi ini, Pak Nujul karena beliau tidak mendapat undangan panggilan dari Badan Kehormatan, mestinya kan mendapat panggilan seperti itu, mungkin itu sikap dari fraksi PD Perjuangan. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak, apakah Pak Nujul atau Ketua DPRD, Pak? Ketua DPRD ya, Pak Nujul. Kebetulan Pak Nujul adalah kader PD Perjuangan, ya. Anggota fraksi kami. Ya. Undangannya itu harus secara formal surat atau undangan via WA bisa dikatakan undangan? Iya, surat, surat resmi, surat resmi. Iya. Ya. Bagaimana sikap fraksi PDIP terhadap nanti putusan yang mengeluarkan terhadap beta? Ya putusan tadi yang gitu ya, putusan yang ringan ya, gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Ju ini adalah satu bentuk yang ketidaksengajaan, tidak disengaja. Dan perbuatan Pak Ju ini kan tidak berulang-ulang. Kalau putusannya sebaliknya, tidak ringan? Ya itu kan harapan kami gitu ya. Ada upaya PTUN nggak Pak? Kalau upaya PTUN itu kan nanti Pak Nujul ya punya hak legal standing untuk itu ya. Fraksi tadi tidak menggunakan. Kalau Pak fraksi tidak ada hak legal standing, karena kalau PTUN itu kan sifatnya personal seperti itu ya. Batal nggak Pak kalau misalkan melakukan PTUN karena nggak ada panggilan dari BK? Apanya? Batal lebih hukum nggak? Nggak tahu saya itu. Tadi saya kan menghormati proses BK ya, yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Tadi adapun tadi kaitan dengan upaya PTUN itu adalah hak dari Pak Nujul gitu ya. Karena PTUN ini kan sifatnya ini personal. Kalau boleh saya tahu Pak, bisa menilai enggak sikap BK mengapa tidak mengundang ketua DPRD yang lagi dalam posisi kurang baik terhadap ini? Saya tidak tahu ya. Makanya tadi saya sampaikan Pak Nujul tidak hadir karena tidak mendapat undangan. Bapak dengan dari fraksi sendiri Pak, ketika tidak ada undangan, sebenarnya secara aturan yang Bapak pahami, artinya dari fraksi, proses yang dilakukan BK ini sah atau tidak Pak? Saya tidak menilai kalau proses BK ini sah tidak sah, tetapi seyogianya ada undangan.
yang disampaikan secara resmi gitu ya, ke yang bersangkutan gitu ya. Itu di aturan BK-nya sendiri gimana Pak? Ya ada, di kan BK itu ada peraturan BK tentang tata beracara kan seperti itu ya. Jadi sidang putusan itu harus ada undangan gitu ya. Nah itu harus diberitahukan kan. Ya gitu, karena ini kan menyangkut putusan gitu ya. Ini tanda tanya ya, kenapa Teradu nggak diundang oleh BK pada saat tanggal 2 yang sudah dijanjikan oleh BK? Ya, itu kita tidak bisa menjawab, itu kan ranahnya BK. Ya, saya menghormati BK gitu ya. Jadi, tadi Pak Ika kita kan kasih ke BK bahwa undangan itu sudah diletakkan secara lisan waktu di persidangan. Maksudnya dari sisi BK itu kan ada anggota dari PDIP juga, anggota BK yang dari PDIP itu menceritakan ke partai ketika prosesnya seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan ini kan persoalan menyangkut tata beracara gitu ya. Jadi ya mestinya ada surat resmi. Berarti kader PDIP yang di BK juga lalai Pak ketika seperti ini? Oh enggak, ya. Enggak lalai. Ada kader kita Pak Haji Purnama bekerja profesional sesuai dengan apa yang terjadi, fakta-fakta yang ada di sana ya. Jadi saya kira beliau sudah menjalankan tugas dengan baik. Pak, ada upaya nggak dari partai ini untuk mempertahankan posisi Pak Jul selaku anggota partai PDI posisi di sekarang ketua DPRD? Ya kalau sikap partai yang jelas, kita akan membela. Berjuang ya? Kita akan berjuang. Kita sedang mengupayakan. Sedang mengupayakan ya. Dalam rangka membela ya tadi kader kita lah Pak Jul yang kebetulan apa namanya duduk ditugaskan di ketua DPRD. Apa boleh disebut intervensi? Boleh enggak? Oh enggak, kita enggak, tidak mengintervensi. Enggak, kita enggak mengintervensi. Enggak ada ya? Iya enggak ada. Tapi sebagai yang dewa itu gimana Pak? Rencana sekarang juga akan ada. Kalau menyangkut masalah demo itu di undang-undang kan dijamin. Silakan saja ya. Sepanjang demo itu kan ada ketentuan di sana, peraturan perundang-undangan tadi tidak menjaga apa harus menjaga ketentraman dan ketertiban. Tidak ada praksi resmi ya, ya. Iya, iya. Pak Purnama ikut musyawarah juga atau enggak? Pak Purnama ikut juga. Oh, ikut Pak juga. Pak Purnama itu adalah anggota praksi kami yang kebetulan ditugaskan di Badan Kehormatan. Oh, itu ya. Sebagai wakil. Pak, sebagai wakil. Pak Purnama, Pak, dengan tidak diundangnya secara resmi ketua DPRD dengan Pak Mujud, apakah pandangan fraksi mengenai keputusan nanti BK itu cacat hukum atau bagaimana Pak? Jadi saya tidak menilai seperti itu ya. Yang saya katakan tadi kaitan dengan prosedur ya. Semestinya kan ada undangan resmi ya, disampaikan kepada Pak Bu, disampaikan kepada kami pimpinan fraksinya kan gitu ya, ketua fraksinya. Ini kan tidak ada seperti itu Pak ya. Berarti dari fraksi tidak akan ikut sidang paripurna nanti ya Pak ya? Ya. Dari fraksi ini semua yang ada di sini sekarang tidak akan menghadiri. Memang ada sidang paripurna. Ya, rencananya itu sidang. Enggak ada itu ya. Jadi kita ini dalam hal apa namanya di DPR ini kan ada peraturan tata tertib seperti itu ya. Kalau di peraturan tata tertib ini itu paripurna itu dilaksanakan paling lama 10 hari setelah putusan BK. Itu ya. Tapi sebelumnya ada dulu banmus gitu ya. Jadi ini putusan BK saja belum ada kok berbicara apa BK sendiri udah keterima belum alokasi? Gimana? Keputusan dari BK terkait belum belum ya putusan juga kan belum. Pak, kembali ke masalah surat omongnya, apakah ketika tidak ada surat resmi hari ini ke Pak Juli itu juga bentuk intervensi dan pembelaan dari partai, dalam artian ketika BK itu merepresentasikan semua partai yang ada, apakah anggota PDIP, saya pernah tanya, apakah anggota PDIP yang ada di dalam BK itu tidak memberi saran kepada anggota BK yang lain untuk memberikan surat ke Pak Juli hari ini? Oh, saya kurang tahu, kan tadi saya tidak punya memberi jalan sih. Kita tidak boleh mengintervensi BK ya. Jadi ketika perilaku ini dianggap BK lalai mengirim surat, termasuk anggota PDIP yang di dalamnya juga kan berarti Pak? Bukan. Jadi gini, tadi prosedur ya, prosedurnya. Iya. Prosedur BK tidak mengirim surat Pak. Ya. BK itu kan di dalamnya ada PDIP juga. Betul. Berarti secara umum semua yang di situ lalai. Jadi itu nanti nanyanya ke Badan Kehormatan ya. Kenapa alasannya tidak ada undangan? Dari sisi. Kalau kami kan dari sisi fraksi hanya menyampaikan itu tidak ada undangan kepada
yang bersifat saudara. Dari sisi papur nama sebagai anggota PDIP, pernah nggak ditanya oleh fraksi kenapa tidak mengirim surat ke Majul sebagai anggota BK, Pak? Ya. Dari sisi papur nama sebagai anggota PDIP, pernah nggak ditanya fraksi kenapa nggak mengirim surat? Ini di sini kan bukan personal ya. Di sini kan kaitan dengan kelembagaan gitu ya. Itu ya. Enggak maksudnya kan papur nama juga ikut. Enggak maksudnya gini. Maksudnya gini, Pak. Sekarang kan sikap fraksi resmi gitu. Ya, sikap resmi. Tadi hasil musyawarah seluruh ya. Dan papur nama ikut. Tuh. Nah, ketika ikut itu kan ditanya enggak gitu, akan terjadi seperti ini, Pak. Apanya? Pasti akan tahu terjadi seperti ini ketika enggak ada surat, Pak Jul tidak akan datang dan ada alasan untuk tidak datang kan bla bla seperti ini gitu. Papur nama yang ada di dalam mereka sebagai kader PDIP memberi saran enggak ketika rapat itu. Jadi gini, kalau hal itu kan diketahukan itu intern BK gitu ya. Kalau kami kan tidak dalam ranah mengintervensi kewenangan BK. Jadi Pak Purnama sebagai kader PDI lalai ya, Pak ya? Oh bukan itu. Pak Purnama sudah menjalankan tugas dengan baik. Karena kita ada split di situ, Pak. Kita ketua DPRD Pak Jul sebagai anggota PDIP, Pak Purnama dibiarkan sendiri sebagai anggota BK, bukan PDIP-nya yang pernah disebut di situ. PDIP. Iya. Perjuangan. Pak Pur juga kader PDIP Perjuangan, Pak. BK kan representasi semua partai, Pak. Ketika iya. BK lalai, maka pertanyaan sederhananya semua anggota BK yang ada di situ lalai kan, Pak? Oh enggak. Bukan salah. Saya tadi sebutkan tadi, Pak. Kita bukan kaitan menilai BK. Kita ini kaitan menyangkut prosedur. Seperti itu. Kenapa Pak Nujul tidak hadir? Karena memang tidak ada undangan. Udah gitu aja. Satu lagi, Pak. Apa namanya? Dalam tata beracara BK kan kami disebutkan asas keadilan dan objektivitas. Bukan, maksudnya harus ada undangan. Berarti BK melanggar kode etik tata beracara atau gimana? Saya tidak melihat tidak menilai itulah. Tapi yang paling saya tekankan itu tadi ketidakhadiran Pak Nujul ini ditegaskan karena memang tidak ada undangan. Seperti itu ya. Ini Pak satu lagi Pak. Apakah dari fraksi PDI ini apa butir-butir dasar pemanggilan untuk membicarakan perkara ini, Pak? Oh enggak ya, itu kan ranahnya dari BK sendiri ya. Jadi, oleh karena di ketentuan tata beracara juga itu tidak diatur secara rigid gitu ya. Jadi itu mah kewenangan dari itu. Tadi Bapak menyebutkan kita fraksi PDI Perjuangan ini akan membela. Membela ya secara apa namanya konstitusional. Oh, gitu. Jadi kalau pertama dikorbankan ya pasal PDIP ya Pak. Oh, tidak ada yang terlepas. Nah, barangkali kasih tahu ya alasan-alasan logisnya dipanggil sampai di sidang begitu. Alasan-alasan yang beratkannya. Oh, nggak tahu itu kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kehormatan. Begitu ya. Iya. Jadi kita berjuang pertahankan itu dari apa, Pak? Dari asas. Dari konstitusional aja yang bisa kita lakukan. Ya tadi ya. Cuma tadi kalau misalkan kita lihat, ya apa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Nujul ini, kalau saya lihat itu kan pertama tidak disengaja, ya unsurnya. Terus yang kedua tidak berulang-ulang. Oke, ketua DPC juga ikut dong. Ketua DPC apa? Ya, PDI. Terlalu jauh ya. Orang lain dilibatkan di sini gitu. Wow. Ya, ya. Karena kan beliau bupati ya, dalam kurung di sini kan dari fraksi PDI juga gitu. Dari PDI juga gitu maksudnya. Udah saya kira ya cukup ya. Sudah. Pak, lagi Pak. Sejak mencuatnya kasus ini, Pak Ketua DPRD komunikasi dengan fraksi apa harus sekarang atau? Oh ya komunikasi dengan kita. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jam kita komunikasi. Ya, ingin dengar statement dari Pak. Pertemuan yang sendiri ya, Pak. Berarti Pak Ketua Dewan tidak berjuang sendiri ya, Pak? Iya. Didampingi fraksi. Iya. Didampingi fraksi Pak. Oke ya, itu ya. Pak Ketua, kayak sebentar. Bisa kami komentar? Ya. Ada saja Pak. Ada Pak Rizal. Pak. Pak Rizal mau bicara. Tinggal kan, ya.